disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi, wa yusannu ba'da taharrum, disunnahkan setelah takbiratul ihram, li fardin aw naflin, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, du'aul iftitahi, membaca doa iftitah. Nahwu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, dan seterusnya, seperti bacaan yang tadi saya contohkan. Jadi salah satu sunnah setelah takbiratul ihram adalah membaca doa iftitah. Tetapi ada perinciannya. Ada kalanya kita tidak sunnah membaca doa iftitah. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Raudhatul Talibin, wa man taraka du'a al-istiftahi 'amdan aw sahwan, dan barang siapa yang meninggalkan doa iftitah, baik itu dalam keadaan sengaja ataupun lupa, hatta syara'a fit ta'awud, sampai dia itu membuka dengan lafaz ta'awud, lam ya'ud ilai, maka tidak perlu kembali membaca doa iftitah. Maksudnya ketika kita takbiratul ihram, Allahu akbar, kita langsung baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka kesunahan membaca doa iftitah hilang. Jadi tidak perlu setelah membaca ta'awud, aduh lupa, saya enggak baca doa iftitah, terus kembali lagi kabira walhamdulillah. Jadi aturan pembacaan doa iftitah tidak boleh diawali dengan ta'awud. Allahu akbar kabira walhamdulillah, atau Allahu akbar Allahumma ba'id baini, Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi, dan seterusnya. Aturan pertama tidak diawali dengan ta'awud. Kalau sudah membaca ta'awud berarti hilang kesunahannya, tidak perlu mengulangi kabirahnya lagi. Wa la yatadarakuhu fi baqir raka'at, dan tidak perlu kita itu menyusulkan di rakaat-rakaat yang lain. Kalau di rakaat pertama sudah tidak membaca doa iftitah, tidak perlu diganti di rakaat ke 2, 3 dan seterusnya. Walau adraka masbukun al-imam, seandainya seorang makmum masbuk mendapatkan imam at-tasyahud fi tasyahud, dia dalam keadaan tasyahud, tentunya tasyahud akhir, wa kabbara, dan kemudian dia itu bertakbir, wa qa'adah, dan dia duduk, fa sallama al-imam, kemudian ternyata imam salam, li awwali qu'udihi, di awal duduknya, qama, maka sang makmum itu berdiri, wala ya'ti bi du'ail istiftahi, maka tidak perlu mendatangkan doa iftitah. Jadi maksudnya seperti ini. Ada imam dalam posisi tasyahud akhir, minta tolong ya Pak Iwan, imam dalam keadaan tasyahud akhir, kemudian datang makmum masbuk, Pak Alam datang, biar enggak tidur, maju, dalam keadaan tasyahud akhir, yang dilakukan ya enggak di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, ya enggak pakai takbir lah, takbir dulu. Jadi ketika datang imam dalam keadaan tasyahud akhir, takbir, tidak perlu nunggu imam sampai berdiri, nah, langsung duduk. Ternyata ketika Pak Alam ini duduk, Pak Iwan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alam berdiri. Nah, kalau sudah diselai dengan gerakan lain, yaitu duduk, maka ketika Pak Alam berdiri tidak perlu membaca doa iftitah. Jelas? Jadi doa iftitah itu setelah takbiratul ihram pas, Allahu Akbar, baru doa iftitah. Kalau sudah diselai duduk, diselai ucapan ta'awud, tidak perlu. Jelas? Nah, duduk dulu, habis ini ada lagi. Karena lifawati mahallihi, karena tempatnya sudah terlewat. Itu alasannya. Walau sallamal imam, dan seandainya imam salam, qabla qu'udihi, sebelum makmum yang datang itu sebelum duduk, la yaq'udu, maka makmum tidak perlu duduk, wa ya'ti bi du'ail istiftahi, baca doa iftitah. Nah, sekarang posisinya Pak Alam baru datang, sudah takbiratul ihram, ternyata Pak Iwan salam. Ayo coba dipraktikkan. Kalau enggak praktik susah. Pak Iwan dalam keadaan duduk, Pak Alam datang,
langsung takbir. Masih mendapatkan Pak Iwan dalam keadaan duduk. Allahu Akbar, belum duduk. Ulangi. Allahu Akbar, sendekap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Alam tidak perlu duduk, tetapi langsung membaca doa iftitah. Kenapa? Karena masih posisi habis takbiratul ihram dan tidak diselai dengan pekerjaan yang lain. Jelas? Nah, itu duduk lagi. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Alam yang baru datang tadi mendapatkan sendekap tapi imam langsung salam dapat pahala jamaah? Dapat pendak kira-kira? Dapat mendapatkan pahala jamaah selama belum akhir mimnya. Assalamualaikum. Nah, imam sebelum mimnya imam, dia itu mendapatkan pahala jamaah, tapi beda dengan pahala jamaah yang sudah di awal takbiratul ihram, yang ikut dari awal. Kalau enggak saya sampaikan gini, Pak Alam nanti seenaknya nunggu tasyahud akhir terus. Katanya Ustaz dapat pahala jamaah, tak tunggu tasyahud akhir. Wong saya enggak ngomong aja, datangnya pas tasyahud akhir kok. Nah, itu. Terus bagaimana bacaan-bacaan doa iftitah itu? Nah, bacaan-bacaan doa iftitah itu banyak sekali. Boleh memilih salah satu. Yang pertama adalah Allahu Akbar Kabiro dan seterusnya. Hadisnya adalah qama rajulun khalfan nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maksudnya berjamaah di belakang Nabi. Kemudian tiba-tiba membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian berkata, man sahibul kalimah, siapa tadi yang membaca Allahu Akbar Kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukratan wa asila? Maka laki-laki itu mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang membaca ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, laqad ibtaraha 12 malakan. Sungguh 12 malaikat telah memperebutkan kalimat tadi. Jadi doa iftitah yang pertama singkat, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratau wa asilah, titik. Nah, kalau mau membaca doa iftitah singkat, boleh sampai situ tok. Yang kedua adalah wajjahtu wajhiya lilladzi dan seterusnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza btada as-shalah al-maktubah, apabila Nabi Muhammad memulai salat wajib, maka beliau berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifan muslimaw wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang kedua, doa iftitah itu ya setelah takbir Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-sama. Jadi terpisah. Yang pertama sama yang kedua itu sebenarnya terpisah. Yang pertama ya cuma Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Yang kedua boleh langsung Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi dan seterusnya. Yang ketiga, Allahumma ba'id baini. Nah, ini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaskutu bainat takbir wa bainal qiraati iskatatan. Nabi itu antara takbiratul ihram dan bacaan Fatihah beliau berhenti sebentar. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti sebentar tadi? Kamu baca apa? Engkau baca apa? Ternyata Nabi mengatakan, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakbini minal khataya kama yunakkar thawbu al-abiyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wa thaljil barad. Ini cara yang keberapa? Tiga.
Jadi boleh Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Yang keempat, bacaan iftitah yang keempat adalah Allahu Akbar Kabira berulang-ulang. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan. Sesungguhnya ada sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Faqala, maka baginda Nabi kemudian mengucapkan ketika salat itu, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, 3 kali. Jadi diulang-ulang 3 kali. Itu juga doa iftitah. Berikutnya, subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Itu juga doa iftitah. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha shalah, ada baginda Nabi itu ketika memulai salat, qala, beliau mengatakan, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu juga doa iftitah. Ya mungkin kita tidak sering mendengar karena kita tidak mempraktekkan. Ya sesekali gonta-ganti enggak apa-apa. Boleh yang wajah tuh, boleh yang Allahu Akbar Kabira, boleh Allahumma ba'id baini. Bukan malah yang membaca Kabira walhamdulillah itu NU, bukan. Yang membaca Allahumma ba'id baini Muhammadiyah, bukan. Bukan seperti itu, tapi itu memang doa iftitah semuanya. Yang keenam, Allah alhamdulillahi hamdan katsira dan seterusnya. Itu juga doa iftitah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dengan kami. Idza'a rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, fadakhala al-masjid, masuk ke masjid, wa qad hafazahu nafasu. Nafasnya itu tersengal, faqala, kemudian dia berkata, Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nah, ini bacaan berikutnya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, setelah Nabi selesai salatnya, Nabi bertanya, ayyukum alladhi takallama bikalimatin, siapa tadi yang membaca? Yang membaca alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Enggak ada yang ngaku, enggak berani. Fa'arammal qawm, diam semuanya orang-orang itu. Kemudian Nabi mengatakan, innahu lam yakul ba'san, sesungguhnya dia tidak mengucapkan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Nah, setelah Nabi mengatakan itu, baru ngaku, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Awalnya takut, tapi setelah Nabi, ini enggak masalah baca ini, baru ngaku. Akhirnya Nabi mengatakan, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaqra'uha. Sungguh aku benar-benar melihat 12 malaikat berebutan manakah di antara mereka yang akan mengangkat kalimat tersebut. Nah, jadi boleh juga. Alhamdulillahi, alhamdulillah, hamdan katsiran, tayyiban mubarakan fi, singkat. Jadi enggak apa-apa kalau tarawih langsung membaca pendek-pendek, enggak apa-apa doa iftitah. Bagaimana kalau enggak membaca doa iftitah? Boleh Anda? Boleh. Kenapa? Karena doa iftitah hukumnya Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi tarawih. Jamaahnya pengin yang cepat. Sik baca yang digabung lagi. Allahu Akbar Kabira sampai inni wajjahtu wajhiya lillazi. Baru 1 menit baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim, ulang semuanya. Jamaah tarawih kalau kayak gitu. Kemudian yang terakhir, Imam Nawawi membolehkan mengumpulkan beberapa riwayat dalam satu bacaan. Nah, ini yang kita lakukan biasanya, mengumpulkan dua bacaan dari Allahu Akbar Kabira juga digabungkan dengan wajjahtu wajhiya lillazi. Jadinya panjang. Imam Nawawi membolehkan, disebutkan fayustahabbul jam'u bainaha kulliha liman shalla munfaridan walil imami idza adzina lahul ma'mumun, disunnahkan mengumpulkan kesemuanya bagi orang yang salat sendiri,
Dan bagi seorang imam, tetapi kalau jadi imam sudah setuju, para makmum itu sudah setuju kalau kita ini membaca doa iftitah yang panjang. Mau digabung misalnya yang panjang, tapi harus persetujuan, tak baca dulu doa iftitah, tak gabung semuanya, tapi harus setuju. Fa amma idza lam ya'zanu lahu fala yutawwilu 'alaihim. Tetapi kalau jamaahnya enggak mau, kita minta izin enggak diizinkan, maka tidak perlu memperpanjang atas jamaah itu membaca doa iftitah. Bal yaktasiru 'ala ba'di dzalika. Tetapi meringkas di antara sebagian bacaan doa iftitah. Pilih doa iftitah yang singkat-singkat. Karena ketika kita berjamaah itu harus yang ringan. Jangan sampai memberatkan jamaah. Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah sampai khatam. Rakaat kedua surat Ali Imran. Rakaat ketiga An-Nisa. Rakaat kedua ya sudah hilang jamaahnya, kan gitu kan? Jangan sampai kayak gitu. Wa hasuna iktisaruhu. Dan yang paling baik, ringkasan yang paling baik itu adalah membaca wajjahtu wajhiya lilladzi dan seterusnya. Nah, kalau jadi imam, baca yang singkat, pilih salah satu. Boleh yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burata wa asila. Langsung mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang paling bagus katanya Imam Nawawi, wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus sama. Tetapi kalau jamaahnya wis biasa membaca dari awal sampai akhir, Allahu Akbar sudah di Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burata, disambung sama wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh dan seterusnya, enggak apa-apa dibaca. Kalau surat sendirian boleh digabung semuanya. Sakarepe dhewe boleh. Sepuas-puasnya. Itu tentang membaca doa iftitah. Jelas? Berikutnya adalah tentang membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.